الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا شهر رمضان بنعمة الصيام وفضل أيامه على سائر الأيام وضاعف فيه الأجور والإنعام وشرع في نهاره الصيام وفي لياليه القيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaah yang dimuliakan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dengan penuh keikhlasan dan meninggalkan segala larangan. Semoga kita dilimpahi taufik dan hidayah, diperkukuhkan iman untuk semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini khutbah membicarakan Ramadan, amalan terpuji, luhur pekerti. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladhina amanu wa amilu salihat wa aqamu salat wa atawu zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang bermaksud sesungguhnya mereka yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, mendirikan solat, menunaikan zakat, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak bimbang berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Amalan yang terpuji ialah amalan yang baik, berperanan besar di dalam menjamin kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun sehinggalah di akhirat. Di dalam ayat yang dibacakan tadi menyatakan bahawa beramal soleh akan mendapat ganjaran pahala. Mereka tidak gusar, bimbang apabila ditimpa bencana, tidak akan takut kepada manusia dan tidak merasa gundah menanti giliran untuk dihisab di mahkamah Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmah, keampunan yang terbuka seluas-luasnya untuk kita. Sebab itu mimbar memperingatkan kepada semua untuk kita laksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, pengharapan, kerana ianya adalah perisai daripada api neraka. As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marrataini. Yang bermaksud puasa adalah perisai, maka janganlah berkata yang keji, jangan melakukan dosa. Jika ada orang yang mengajak bergaduh atau memaki, maka ulangilah ucapan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Hadis yang seumpama juga daripada riwayat Imam At-Tirmizi menghuraikan as-siyam junnatun minan nar, yang bermaksud puasa adalah perisai daripada api neraka, memperkukuhkan hujah betapa tingginya ibadah puasa yang sewajibnya dilaksanakan dengan penuh keimanan, semata-mata mengharapkan perisai daripada Allah daripada azab api neraka. Ramadan bulan yang menghidupkan akhlak melalui tarbiyah amalan kebaikan. Puasa mendidik kita untuk sentiasa bersyukur dan hidup berkasih sayang sesama insan. Kelaparan yang kita rasa
menginsafkan diri akan penderitaan yang dilalui oleh mereka yang berada dalam kesusahan. Apabila kita insaf, mudah-mudahan bertunas rasa belas ihsan untuk bersedia berkongsi rezeki dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Memberi makan kepada mereka, kepada manusia yang berada dalam keadaan kesusahan, merupakan amal ma'ruf yang amat mudah dibuat. Namun bukan semua orang yang terbuka pintu hati untuk memberi sedekah. Meskipun kadang-kadang diberikan kemewahan, rezeki yang melimpah ruah pun tidak mampu untuk bersedekah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan amalan memberi makanan, membuka, memberi jamuan kepada orang yang berbuka puasa, memberi makanan kepada orang yang memerlukan, dilakukan dengan penuh keikhlasan. Disebut oleh Allah di dalam surah Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah, yang bermaksud, dan tahukah kamu apakah amalan menempuh jalan yang sukar? Antara amalan itu bagi orang yang mampu ialah memerdekakan hamba, atau memberi makan pada hari kelaparan, atau kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang terlantar kerana kefakirannya. Selain daripada menghidupkan amalan bersembahyang dan membaca Al-Quran, bersedekah harta dan wang ringgit kepada mereka yang memerlukan, amalan yang kita kena buat digalakkan pada bulan ini ialah memberi makanan kepada jiran tetangga, mendoakan keluarga dan rakan taulan, termasuk juga di dalam amalan terpuji. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berkata, apabila kamu memasak lauk pauk, maka perbanyakkan kuahnya. Kemudian lihatlah ahli jiran kamu dan berikanlah kepada mereka. Terkandung dalam hadis tersebut mengingatkan amalan masyarakat kita pada satu dahulu, iaitu suka bersedekah dan mengagih-agihkan makanan sebelum berbuka, dan ianya patut dihidupkan semula kerana bertepatan dengan ajaran ma'ruf yang diajarkan oleh agama. Jemaah rahimakumullah, saban tahun kita mendengar cerita tentang pembaziran makanan. Puasa-puasa, datang buka puasa dah lupa, macam hilang ingatan beli belah. Akhirnya makanan ketung sampah. Kajian tahun lepas menganggarkan 44% daripada kutipan bahan buangan datangnya daripada sisa makanan. 44% daripada sampah yang dikutip adalah sisa makanan. Angka ini jelas menggambarkan sikap kita yang tidak insaf dan tidak bersyukur. Allah memberi peringatan yang sangat tegas sehinggalah disebutkan perbuatan membazir sebagai saudara syaitan. Oleh itu marilah kita mendidik diri kita dan keluarga kita supaya tidak mengikut nafsu dengan melakukan perbuatan membazir sepanjang Ramadan ini, dan insya-Allah berlarutanlah sampai bila-bila. Ambillah iktibar akan penderitaan saudara-saudara kita yang sedang berada di bumi Al-Aqsa, terpaksa mengisar makanan haiwan untuk membuat roti kerana ketiadaan tepung gandum. Pelbagai saluran media mendedahkan keadaan keboloran yang kian meruncing yang dihadapi lebih daripada 700 ribu rakyat Palestin yang menghadapi risiko kehilangan nyawa akibat sekatan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh perbuatan kejam rejim Israel yang zalim. Menginsafi keadaan ini, marilah kita mengambil pengajaran. Pertama, hidupkan bulan Ramadan
dan hayatilah ibadah puasa dengan menggunakan peluang yang setiap ada untuk melakukan amal soleh, melakukan amal kebajikan daripada amalan fardu sehinggalah amalan sunat. Mungkin ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Yang kedua, rancang dan kawal perbelanjaan, kawal makanan yang nak dibeli sepanjang Ramadan ini. Ramadan bukan bulan untuk membazir, sebaliknya bulan untuk melakukan ibadah. Jangan terpengaruh dengan iklan-iklan yang kadang-kadang hanya bertujuan mengaut keuntungan, menjadikan berbuka puasa seolah-olah pesta makanan, pesta menjamu selera untuk memenuhi nafsu. Dan yang ketiga, kekanglah diri kita semua daripada perbuatan yang dibenci, baik fitnah, dusta, memaki, mengeji, sama ada melalui percakapan atau penulisan di media sosial. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita berpegang kepada akidah Islamiah berteraskan kepada ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan daripada Nabi kita, para sahabat dan tabi'in, dan kita ikut daripada kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab kita tengok hari ini macam-macam ajaran-ajaran pelik yang keluar, macam-macam, dan dia sekarang tak perlu nak buat ceramah di masjid surau, duk ceramah dalam Facebook, ceramah dalam TikTok, bawa ajaran podcast cerita tentang agama dia. Dan anak kita boleh tengok, generasi muda boleh tengok, ni agama apa pula ni, semua tak betul, dia yang betul. Takut tuan-tuan, ya, yang ustaz nak ceramah jadi susah sekarang. Hak tak ceramah pula boleh pi cakap bukan-bukan. Jadi kita minta penegasan daripada pihak berkuasa agama. Jangan sampai benda yang membawa kesesatan dengan agama-agama baru ni merebak dengan masyarakat dalam meluas. Yang kedua, jaga hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Jaga. Kadang kita dah masuk bulan Ramadan, dah upah hari kita puasa, tapi tak bercakap lagi dengan kawan-kawan, dengan jiran masih bergaduh, tak nak bersalam, tak nak bertegur sapa, semayang terawih pun tak bercakap, hanya kerana ada krisis. Macam mana Allah nak terima semayang kita, puasa kita, kalau kita memutuskan silaturrahim? Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tentang golongan yang akan dihina kehinaan, yang akan diberikan kehinaan, melainkan orang yang menyambung hubungan, yang menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya solat fardu berjamaah. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling cantik untuk mudahkan anak kita datang ke masjid. Kita tengok ada program Qiyamulail, kita tengok ada program menghidupkan pada malam-malam tertentu di masjid kita.
ada 4 orang imam yang ditugaskan untuk melakukan amalan qiyamulail bersama, akan mengetuai bacaan, mengetuai sembahyang. Jadi tuan-tuan sidang jemaah boleh datang ke masjid kita. Selain daripada bertarawih, kita juga ada qiyamulail yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alami innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wa Allahumma ighfir lil-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat wa aslih dhat bainihim wa alif bain qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal-hikma wa thabbithum 'ala millati rasulillah sallallahu 'alayhi wa sallam. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wansur ikhwanana wa akhawatina wa atfalana fi Falastin, wahfaz ahlaha wansur junudaha wadammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman, muliakanlah kami dengan takwa dan istiqamah. Bimbinglah hati kami cenderung melakukan amal kebajikan sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan ini. Jadikanlah kami istiqamah dan cekal bersemangat sepanjang Ramadan. Ya Mannan ya Razzaq, berkatilah hambamu yang melaksanakan zakat, yang berwakaf dan yang bersedekah. Kurniakanlah mereka rezeki yang baik, sucikanlah harta dan jiwa mereka, dan jauhilah fukara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang memelihara amanah. Kuatkanlah iman kami supaya menjauhi perbuatan khianat, salah guna kuasa, salah guna harta benda yang bukan milik kami, memberi atau menerima risuah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, dan jauhkanlah kami serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Ya Malikal Mulk, jauhilah negara kami dari kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab kepimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hambamu yang amanah, ikhlas, tegas, berani menegakkan kebenaran. Ya Malik, Ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayahmu kepada Raja kami, Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfulah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Ridwan, Tuanku Zara Salim, seluruh kerabat diraja, dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Faya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum, wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.